Jadi yang kalian tahu, aku itu ikut SMP Minecraft terbesar di Indonesia, yaitu adalah Minecraft Brutal Legends, di mana banyak banget fraksi-fraksi di dalamnya. Dan yang kalian tahu juga, tiga dari partnerku, Ara, Dazan, dan Kaira itu ikut dalam SMP itu. Dan Kaira itu lagi deket banget secara RP sama Jerry di tim Ragnarok, guys. Jadi aku bakalan tantang mereka seberapa tahu mereka tentang Minecraft Brutal Legends. Dan maaf juga, bro, aku udah gak upload sebulan karena kalian tahu juga kan aku lagi kena masalah mental dan aku lagi penyembuhan mentalku. Dan aku benar-benar bakal lakuin yang terbaik agar tetap aktif demi kalian, bro. Sorry, sebelum video ini mulai, make sure untuk tinju tombol like dan subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru, bro. Yes, sir. So, let's start the video. Lagi. Hello, guys. What's up? Ini kenapa skinnya masih pakai ini? Ini Don. Adalah skin clickbait. Ragnarok sama dengan rame. Ini skin benar-benar penumbuh rezeki aja. Guys, sekarang welcome to Minecraft. Apa? Gak tau Minecraft apa ya? Lu ngajak gua kesini apa? Jadi di sini intinya adalah Minecraft, di mana kalian akan gua kasih pertanyaan seberapa tahu kalian mengenai Brutal Legends. Ini mah sampai tamat juga gak mati-mati gue. Di sini gue bakal ngasih, aku bakal ngasih 3 nyawa buat kamu dan Kaira, John. Jadi kalian berdua yang bakal literally ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian berdua. Terus okay? dua orang ini enggak, Ini mereka berdua host. Ini tuh kamu mau lihat tuh. Kamu lihat tuh, kamu respect apa tuh? Ini serius. Tolol tuh anjir. Ya udah, cowok udah turun, anjir turun. Mati nih. Sekarang kita mulai dari pertanyaan ngapain tuh kalian tidur berdua aja tebak? Chill out. Aku set point doang. Siapa pemimpin sebenarnya Ragnarok? Masih gampang gak sih? Jadi selama ini pemimpin Ragnarok itu adalah Jerry, guys. Kalian harus ingat itu ya. Ternyata benar ya. Easy. Oke, betul. Jawabannya Benyul, guys. Jawabannya adalah Ubi, oke? Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Siapakah supplier terbaik di Ragnarok? Ubi sih. Mana Ubi? Masuk ke Masuk. Gila, romantis banget ya. Berantem mulu tuh. Oke, kita lanjut ya. Tuhan, apa ini yang membuat tempat ini, kayak? Kamu tidak boleh. Mana pertanyaannya, anjing? Mana bukunya, tolol, eh. Siapa yang ambil buku? Mana pohon aku, sumpah. Ini ada. Lah? Ini ada. Woi, ini sih salah sih. Ini sih gak ada yang benar sih jawabannya sih. Kirman, anjing. Lu gak ada. Jan, ada berapa pertanyaan, Jan? Masih banyak. Kamu tuh kerja sama dong sama Kaira. Gimana sih? Kamu Kaira, jadi sama gini, Kaira. Kita akan berdiskusi dulu sebelum memilih jawaban ya. Siapa yang paling sering mati di Ragnarok? Tuh, siapa yang saling tua? Harusnya kita tahu ya siapa. Coba kalian dibanding Kaira sama Citem, banyakkan Citem aja. Ya kan? Oh, Benyul. Emang beban, Cok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang pernah menjadi penyebab server lag karena village? Ini mah udah pasti 100 gua adalah. Easy, Ben. Gak ada yang sulit. Jawabannya adalah Jerry, betul. Mereka not bad ya. Harusnya lu campurin sama tim lain. Siapa 13 yang akhirnya menjadi member Ragnarok? Hampir kecitam anjing. Betul, Benyul. Easy, bro. Easy banget ya. Tapi tenang dulu, John. Saat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa lumayan susah nih, John. Enggak, Cok. Masalahnya nih kalau seputar Ragnarok terus lu salah, Ubi marah. Lu pernah kena Ubi marah kan lu? Siapakah sahabat 13 yang menjadi member Ragnarok? Enggak tahu sih. Maji enggak sih? Bikin plot twist. Maji. Apakah Maji? Nah, betul. Citem, betul jawabannya, oke? Nah, selamat guys, kalian belum ada kekurangan nyawa sama sekali di pertanyaan. Kaira udah. Itu kamu curang. Kalian itu, kalian kurang satu ya, kan kalian bagi-bagi nyawanya. Kalian berdua sama, jadi nyawa kalian tinggal dua, oke? Nyawa kalian tinggal dua, nyawa kalian tinggal dua. Kirain nyawanya tiga, satu-satu, beda-beda orang. Kan kalian satu tim.
Tuh kamu sih salah kampus itu. Udah jangan berantem. Berantem tuh so sweet banget tau gak sih kalau berantem udah. Bacot banget. Dan sekarang ada sekitar berapa nih? Gak tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pertanyaan yang bakal aku tanyakan kepada kalian berdua, oke? Okay? Pertanyaan pertama, Corazon dan Kaira. Tanggal berapa senjata legendaris Ubi direbut oleh aliansi? Tanggal. Oh, 1, tanggal 2. Ntar hari ini tanggal berapa? 3. Jawab sekarang. Tanggal 8 Oktober. Oktober 2023. Kalau salah kita dieksekusi sama Dazen berdua. Kamu lihat nih John, mukanya orang eksekusi kayak gini. Ngapain muci aku? Jawabannya adalah betul. 8 Oktober 2023 kemarin ya, kemarin. Oke. Okay? Oke, okay, pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua member Ragnarok ikut pada event senjata kedua? 1 2 3. Enggak. Nah, enggak. Oke, okay. Siapa yang tidak ikut saat senjata legendaris kedua? Kita. No aneh goblok emang beban tolol tuh orang. Goblok emang goblok. Apakah jawabannya benar, Ra? Jawabannya betul. Betul. Jawabannya adalah betul. Adalah Matem tidak ikut di event senjata legendaris kedua Citem ya, si hitam tuh bangsat babi. Ah, itu presentasi. Oke, okay, the question number 10. Siapakah nungguin ya anjing. Ah emang. Cepetan. Lah, kamu kenapa jadi kesal sama aku, anjir? Kamu kan. Iya, kesalnya aku juga nungguin. Oh iya, maaf. The question number 10, siapakah member yang pernah hampir mati dan diselamatkan oleh 13? 1. Di sebelah. Di sebelah. Aku. Aku. Gigi situ keren sih. Next script, next script. Ra, apakah jawabannya betul, Ra? Apa gimana? Apa ji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 j
Capek banget anjing. Jawabannya adalah betul, Jerry. Pertanyaannya selanjutya, question number 11. Apa nama senjata legendaris Ubi dan Maji? Satu. What the heck? Dua. Bentar, aku tiga. Taunya yang kedua. Satu. Skin upgrade sama apa sih? Sampai 10 ya? Oh, enggak. Nama senjatanya atau nama kutukannya? Nama senjatanya, nama senjata Maji dan Ubi. Skin upgrade oh. Kan yang kedua. Kalau enggak, kalau Ubi aku tahu, Domringer. Empat. Kalau yang kedua itu skin upgrade kan? Nama senjatanya? Okay. Bukan. Apa? 6. 7. Bukan, apa 8. Sih namanya? 10. Jason, aku perintahkan kamu untuk membunuh mereka semua. Bunuh Dazan, bunuh! GMC anjing, berantem kita. Guys, berarti nyawa kamu Korajon dan Kaira itu tinggal satu, oke? Okay? Nah. Sumpah. Jawabannya adalah Doombringer dan Everise Seed. Kita lanjut ke the question number 12, oke? Okay? Siapakah nama orang good saya temui saat event senjata legendaris kedua? Satu. Apa temui? Iya. Orang baru yang satu, oh. Dua, tiga. Moon nobody. Apakah sudah yakin? Aduh, anjir gojek gua nelfon. Sabar, cok, gojek gua. Sabar. Oke, okay. Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Silakan dijawab. Moon doang kah? Iya, Moon. Iya. Apakah jawabannya betul, Ra? Jawabannya adalah bagaimana Dazan, apakah betul atau tidak? Lepar. Kamu nanya Dazan, anjir, mari ditawa. Dia gak tahu. Jawabannya adalah betul. Easy. Itu adalah Moon Rabbit. Enggak, emang Moon Rabbit aja orang cuman Moon, katanya Moon atau nobody. Moon Rabbit pasti itu tuh, si Citem nyebutan yang asal aja. Itu cita memang bunuh aja dah anjing. Bunuh aja. Iya, cok. Bunuh aja bisa gak sih? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, oke? Okay? Ini gampang sih. Siapakah ketua dari Asgardian sekarang? Satu, dua, tiga. Kaguta. Ya, Kaguta atau Kaguir sih. Ya, oke. Okay. Itu jawabannya, guys. Ra, Dazan, apakah betul Dazan? Jawaban mereka, Dazan. Udah gak usah body-body gue tau. Jawabannya adalah betul. Sekarang pertanyaan selanjutnya, oke? Okay? Siapakah penyebab hampir pecahnya aliansi Good Side? Satu, dua, wait. Itu yang perang ini loh, yang kiamat, hari kiamat. Oh iya,
2, 3, 4, 9. Oh ya, Ragnarok dong, Ragnarok dong. Jawabannya adalah betul. Easy. Easy dan banget sih, sumpah ini pertanyaannya enggak ada yang susah apa, Cok. Pertanyaan tadi sudah membuat kalian memenangkan challenge ini, guys. Berarti kalian sangat mengetahui soal Brutal Legends. Anjay. Eh, tapi sebelum itu ada pertanyaan lagi nih terakhir. Dan ini pertanyaannya susah banget dan kalian harus dengar baik-baik dengan telinga kalian, oke? Okay? Apa anjing? Apa? Nah, dengar ya. Dengar ya. Apa? Kapan? Kapan kalian jadian di Brutal Legends? Anjir, dua-duanya left, Cok. Cok, tolong aku, Cok. Astaga.